apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man. Pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan melanjutkan lagi game SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake ini ya teman-teman ya. Dan di part kali ini kemungkinan besar akan menjadi episode terakhir untuk game SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake ini teman-teman. Karena di part kali ini kita sudah memasuki area baru lagi, area yang pertama yang terakhir. Nah, bingung kan teman-teman? Saya juga bingung. Pokoknya di sini tersisa dua map ini saja teman-teman, yaitu Ladang Sulfur Medieval dan juga satu lagi yang masih belum terbuka ya teman-teman ya. Nah, di part kali ini mungkin kita akan mencari Pearl. Ya, kemarin kita sudah bertemu dengan Pearl sih. Maksudnya kita akan membawa pulang kembali Pearl ke Big Creek Bottom ya teman-teman ya. Langsung saja wis. Katanya kita harus pergi ke kandang kuda halaman. Nah, ini dia. Lihat Patrick, kurasa ada hewan yang terperangkap di sini. Itu bukan terperangkap SpongeBob, itu emang ditaruh di situ supaya nggak kabur. Ya ampun, mungkin itu jerapah. Bukan jerapah juga, bro. Itu kuda Patrick. Mungkin kita harus membebaskannya dari kandang. Eh, jangan dong. Kita harus membebaskan kudanya. Nanti kalau kita dimarahi gimana SpongeBob? Ya, terserah deh. Oke, teman-teman. Oh iya, di mana? Apa? Oke, katanya kita harus mencari kunci. Sepertinya kunci yang pertama di atas itu, teman-teman. Tetapi saya mau cari gelembung-gelembung dulu ini ya. Oke, wah di situ ada yang bisa kita gunakan untuk bus, teman-teman. Sebentar. Di mana saja sih? Tujuan kita hanya ke situ kan? Oke, siap. Tapi sebelum kita ke situ, teman-teman, seperti biasa, saya mau mencari gelembung-gelembung jelly dulu, mantap ya kan? Sebentar, di sini ada apa, bro? Oh, kita bisa ke atas sini sih? Oh, nggak bisa. Oke. Jadi, ada di atas itu juga, teman-teman. Tapi cara ke atas itu gimana, bro? Oh, lewat sini kan, teman-teman? Lewat sini bisa ya? Ya nggak sih? Oh, nggak bisa. Lewat situ mungkin. Kayaknya juga nggak bisa deh, teman-teman. Terus lewat mana ini, bro, saya, bro? Bro? Tolong saya, teman-teman. Wah, di sini. Ini tempat kita yang kemarin bukan sih, teman-teman? Sudah kita jelajahi bukan yang di sini? Oh, iya. Iya. Oke. Sire. Itu kuncinya ada di atas semua, teman-teman. Gimana caranya saya ke atas, bro? Lewat situ kayaknya juga nggak nyampe kita, teman-teman. Terus kita lewat mana ini? Tolong aku, Patrick. Oh, di situ ada sesuatu, Rek. Sebentar. Itu juga lewat mana ini? Aduh, banyak sekali rahasia di sini, teman-teman. Sebentar. Kita nggak bisa tuh, ke situ nggak bisa, teman-teman. Sangat luar biasa. Saya bingung kita harus kemana ini, teman-teman. Apakah kita harus ke sumur ini dulu, teman-teman? Kayaknya sih enggak ya. Coba yuk. Ya. Kau benar-benar sahabat terbaikku. Tidak, ternyata Rek. Sebentar. Ini kita ke sini. Coba. Hewan sang putri. Temukan kunci hijau. Aduh, bukan juga, Rek. Oh, ini ya. Ampun, ada tombol ternyata. Saya enggak lihat, Rek. Maaf. Oke, nah. Baru terbuka semuanya, bro. Oke, siap. Hah, akhirnya. Tersembunyi sekali tuh tombol, teman-teman. Oke, coba kita ke sini dulu, teman-teman. Di sini ada apa? Apakah ada kunci hijau? Ada musuh ternyata, ya. Kamu diam bisa tidak? Hah? Diam dulu bisa tidak? Oke, sebentar. Kita tekan dulu itu. Oke, coba kita ke sini, teman-teman. Sret, sabar. Aduh. Wow. Terlalu rambat, Serek. Oh, enggak. Aman. Masih aman ternyata, teman-teman. Saya pikir saya bakal jatuh. Oke, ya. Dia terkena jebakan, teman-teman, musuhnya. Oke, ini kita buka, bisa. Nah, kunci hijau. Kunci pertamanya. Sip. Sepertinya ini akan menjadi kunci kesuksesan kita. Oh, iya. Oke, sekarang di sini masih ada jalan, teman-teman. Kalau kita ke sini ada apa, bro? Sebentar ya, teman-teman, ya. Apakah ada kunci lagi di sini? Wow. Kita cari saja semua kuncinya kali ya, teman-teman. Waduh. Jebakannya sih mengerikan. Oke, wah, itu banyak itu, Rek. Di situ, Rek, rumah-rumah penduduk, teman-teman. Bentar, kita harus kemana? Oh, ini. Oke. Baru muncul platformnya, teman-teman. Wah, banyak musuh di sini. Mampus kalian. Mana lagi? Ayo, satu lagi. Ya. Ini menyebalkan kau itu ya. Itu menyebalkan musuh-musuh yang berwarna. Yang berbentuk bulat itu, teman-teman. Sabar. Kita tekan dulu. Nah, ini dia kunci yang kedua, teman-teman. Kita ambil dulu. Kunci berwarna merah muda. Nah, itu kemana lagi itu, bro? Waduh, kita kemana dulu nih, teman-teman?
Kita ke situ dulu atau kemana nih, Rek? Kita ke sini dulu kali ya, teman-teman. Sebentar. Di sini ada apa? Wah, salah deh saya deh. Salah deh saya, teman-teman. Untung masih bisa balik saya, Rek. Saya di weh. Oke, langsung bisa lompat. Bisa. Hampir saja, teman-teman. Saya jatuh. Oke, sabar. Kita bisa memasuki menara-menara yang sudah kita temukan kuncinya sih. Tetapi saya mau melengkapi kuncinya semuanya saja deh, teman-teman. Bentar ya. Kita ke sini dulu. Oke, tendang dia. Mantap. Oke, apakah di sini ada kunci lagi, teman-teman? Kita lihat. Nah, itu dia kunci lagi, Rek. Sip. Waduh, gak kena lagi. Roto. Nah, ini kunci berwarna apa nih? Biru. Oke. Sip. Memasuki menara biru. Wah, masih ada banyak kunci di sini, teman-teman. Oke, sabar. Oh, di situ juga ada lompatan-lompatan seperti itu, teman-teman. Oh, alah. Oke lah. Oke. Sudah. Sepertinya kuncinya sudah kita temukan semuanya ya, teman-teman. Yuk, kita masuk ke menara yang warna apa dulu nih, teman-teman, enaknya. Yang paling dekat sini aja dulu kali ya. Yang berwarna biru nih, teman-teman. Coba yuk. Kita masuk ke sini. Ada apakah di sini, teman-teman? Wow. Tidak ada apa-apa. Terus kita di sini harus ngapain, teman-teman? Sebentar. Kita ikuti saja tangganya. Ini kok putus-putus seperti ini tuh. Maksudnya gimana sih ini yang membuat ini? Oke, kalau kita ke sini ada apa? Wah, ada musuh ternyata yuk. Ini dulu nih. Nah, aduh, kan banyak banget musuh yang seperti ini. Sip, kita sekarang dia tinggal kalahkan yang besar ini saja, teman-teman. Ayo sini kau. Wah, ampun bro. Wah, cepet banget dia, teman-teman. Tapi gampang capek dia ya. Ayo, laki. Saya menghindar. Kampung itu ya. Nah, ini kita tekan mungkin. Oh, masih belum bisa. Nah, kita tekan dulu. Sip, apalagi itu teh. Aktifkan tombol menara biru sudah. Sekarang kita ke menara yang berwarna hijau itu tadi. Peti yang di mana, teman-teman? Chest yang di mana itu tadi, Rek? Gak ada yang di sumur itu kali ya. Oke lah. Sekarang kita ke menara yang berwarna pink dulu kali ya, teman-teman. Baru kita ke menara yang berwarna hijau. Oke. Ternyata di sini kita cuma harus mengaktifkan tombol-tombol yang ada di dalam menara-menara ini saja sepertinya. Untuk membuka sesuatu atau apa namanya? Membuka chest ya, Rek. Tapi chestnya tadi di mana ya, teman-teman? Ya ngomong-ngomong ya. Ataulah saya. Oke lah. Kita cari saja, teman-teman. Sip. Lompat ke sini. Pokoknya saya mau menamatkan game SpongeBob di part kali ini, teman-teman. Pokoknya tamatin sekarang juga. Mau lama, mau sebentar. Tamatnya ya udahlah, kita tamatkan saja. Karena apa? Karena besok, teman-teman, kita akan bermain game Resident Evil 4 Remake. Ya, itu yang saya tunggu-tunggu, teman-teman. Makanya saya ingin menamatkan SpongeBob ini di part kali ini juga, teman-teman. Pokoknya mau durasinya lama, sebentar saya tamatkan pokoknya. Oke. Kita ke atas lagi, teman-teman. Ini sepertinya akan menjadi menara yang terakhir ya kan? Menara yang berwarna hijau. Wow. Oke. Sip. Ini merepotkan banget musuh-musuh ini. Itu masalahnya kalau kita kalahkan, kalau kita ditempel dia, teman-teman, kita akan jadi lambat rek pergerakan kita. Oh, ternyata chest ada di sumur situ, teman-teman. Oke. Sekarang temukan kunci untuk membuka kandang kuda. Ini dia mungkin kuncinya ya kan? Sip. Mantap. Sekarang kita bisa membebaskan hewannya. Iya, Patrick. Sekarang kita bebaskan kudanya. Tapi ini, saya takut salah, Patrick. Wow, apa kau pernah ada unicorn. Satu pesona seperti itu, surai warna-warni, mata yang berkilau, dan apa? Serpihan tongkat gelembung di mulutnya. Tapi dia kabur, bro. Cepat, kita harus menangkap. Hah? Kita harus menangkap kuda yang tadi? Oke. Kita harus kemana? Oke, ikuti unicornnya. Oke, siap teman-teman. Wah, sekarang kita kejar-kejaran menggunakan kuda, Rek. Wah, kita keluar dari istana. Dan kita menuju ke hutan. Wah, apakah hutannya banyak monster-monster yang mengerikan, teman-teman? Saya juga tidak tahu, bro. Oke. Banyak jelly. Kita ambil semuanya jellynya. Wah, tertutup, bro. Tertutup. Oh, bisa kita tabrak, yuk. Kok bisa? Tapi nyawa saya berkurang, bos. Ya.
Oke, kita tubruk. Oke, harus tekan X ya teman-teman ya. Aduh, nabrak lagi teman-teman. Ya sabar Patrick, ini dari tadi kamu pikir saya ngapain? Oke, sabar. Wah, unicornnya kenceng banget larinya teman-teman. Dan ini hutannya ngomong-ngomong di luar istananya nyare. Apakah di sini ada naga? Wah, bakal menarik sih kalau ada naga. Jadi dia kita tubruk. Wah, mantap. Lompat ke situ. Ya nggak ambil semuanya deh. Nyawa saya malah berkurang teman-teman. ngeselin. Oke. Ini ambil nih. Lumayan. Sip. Oke, kita lewat sini. Wah, di bawah banyak kok tarik. Tapi di situ ada koin. Ya, ada koin. Nggak keambil deh. Ya, wis lah. banyak. Agak yang kelewat teman-teman. Maaf ya, Rek. Maafkan kecupuan saya ini, Rek. Saya itu kalau main game cupu banget teman-teman. Duh. Hampir runtuh itu teman-teman. Eh, unicorn, tunggu. Kamu cepat banget sih. Cepat banget ya, Rek. Tidak. Dia terlalu kencang larinya, teman-teman. Sedangkan kuda kita nggak terlalu kencang larinya. Oke, ambil semuanya. Mantap. Ini ambil juga. Sip. Waduh, sekarang apalagi. Ini ada jebakan-jebakan seperti ini, bro. Hati-hati. Wah. Lewat mana saya? Ya. Nggak punya jalan. Wah, kena dua kali ya. Oh, nggak. Oke, wuh. Kita sampai di suatu rumah yang sangat misterius, bro. Apakah itu rumah penyihir? Tuh kan bener. Mungkin unicorn bersembunyi di belakangnya. Kita harus kemana nih? Oke, kita harus ke bawah situ sepertinya. Wah, di situ ada apa, Rek? Bentar. Di situ ada yang mengkilat-mengkilat, teman-teman. Ini apa ini? Wah, masih terkunci, bro. Oke lah, kalau begitu. Saya akan ke rumah itu saja. Kita akan menangkap unicornnya, teman-teman. Weh, harus cepat. Lumayan, kita ambil koinnya. Nah, seperti itu, bro. Oke, aduh. Kau itu ya. Sip. Tar. Ini banyak musuh yang bikin panik, teman-teman. Oke, kita kesini dulu deh. Ambil kotak-kotaknya. Kamu itu ya. Sini kau. Ya, dia kabur lagi. Kena kan? Oke, kalau kita ke situ ada apa, bro? Ya, dia jatuh, teman-teman. Ini kesini ada apa nih? Gak bisa ngapa-ngapain. Iya, SpongeBob. Sebentar SpongeBob, tak cari item bro. Sip, kita kesini. Hampir jatuh bro. Oke. Itu rumah penyihir yang sangat mengerikan teman-teman. Katanya SpongeBob itu seperti rumah penyihir. Sip, kita harus cepat. Ayo cepetan. Nah mantap. Hampir saja bro. Kita ginikan saja dia. Mantap. Wah, banyak musuh ternyata, Rek, di sini, Rek. Tapi enak sih. Bisa kita buat untuk lompat musuhnya, teman-teman. Kena lagi satu kali, teman-teman. Oke, kita kesini dulu. Nah. Oke, kita harus ngapain lagi di sini? Oh, kita sudah sampai di pulau ininya, yo. Rumahnya, teman-teman. Oke. Kita ke atas, teman-teman. Dan kita akan mencari tahu. Siapa yang memiliki rumah tersebut? Yang sangat mencurigakan berada di tengah-tengah hutan seperti ini, teman-teman. Wow. Oke, kita harus ngapain lagi? Wah, cara ke atas itu gimana, bro? Ada gelembung yang besar lagi, teman-teman. Ya, saya jatuh. Tidak. Saya nggak tahu kalau ini bolong. Oke. Langsung saja kita ke sini. Cara ke situ kita kemana? Gimana, teman-teman? Tidak, saya pengen ke situ. Tapi saya tidak tahu caranya. Ya udahlah. Kita tinggal saja. Kita akan mencari tahu di sini ada apa. Wah. Beneran penyihir, bro. Kau? Salam kesatria kuning. Bukankah dia gadis yang baik? Aku Twitchy si Witchy. Dan apa yang membawamu ke kabinku di dalam hutan? Aku ingin unicorn itu. Salam Nona Witchy, aku Sir SpongeBob. Aku dan teman balonku Patrick mengikuti peliharaan cantikmu karena ia mengambil sesuatu milik kami. Ini ya tongkat gelembungnya SpongeBob tadi yang diambil ya teman-teman. Saya nggak sadar ya. Maaf, tapi jika pelangi menemukannya, aku akan menyimpannya. Oh. Tapi aku mungkin akan menukarnya dengan krim pro penuaan Wrinkly yang ajaib itu, yang selalu dibicarakan oleh perkumpulan sihirku. Oh iya? Ya. Waduh, dia bawa apa lagi itu teman-teman? Mereka bilang itu bisa mengeriputkan kulitmu hingga kau tampak dua kali lipat umurmu. Kau akan mendapatkan gitu? Twitchy. Satu bat scream pro penuaan Wrinkly segera datang. Wah, kita harus mencari item sebelum lagi nih teman-teman. Mengambil kosmetik.
Itu hanya bisa ditemukan di bagian paling berbahaya hutan ini. Sepanjang tepi sungai Menderson yang deras. Wow. Seharusnya ada yang tersisa dari pengiriman terakhir yang diserbu para bandit awet muda. Isi ember ini dan aku mungkin akan menemukan itu. Jadi kita harus mencari sebuah item teman-teman untuk menukarkan item tersebut dengan tongkat gelembung ajaib milik kita ya, Rek ya. Kumpulkan krim pro penuaan. Waduh, apalagi itu sih. Sebentar, kita harus ke mana? Ada 4 teman-teman yang harus kita cari ke situ ya. Oke. Kita meluncur, Patrick, tolong aku Patrick. Waduh, Oke, kita harus ke sini sepertinya teman-teman. Wah, ini pohon apa, Rek? Besar banget, teman-teman. Oke, sepertinya kita harus ke bawah situ ya kan? Oke. Wah, kita jatuh, teman-teman. Oke, sip. Wah, waduh, aliran sungainya deras sekali, Bro. Oke, kita harus ke sini. Wow, sungai itu terlihat sangat indah. Indah, mengerikan SpongeBob ini. Kalau kita jatuh, berbahaya banget. Bentar, itu kemana tuh? Oh, cuma ambil ini ya, gelembung ya, teman-teman ya. Wah. Wah, ada dia, Bro. Bos kau. Sip. Jadi kita harus kemana dulu sekarang SpongeBob? Kayaknya kita harus ke atas sini dulu ya teman-teman ya. Ah, ini dia krim pro penuaan yang pertama. Sudah kita temukan, mantap jiwa. Oke, kalau kita ke bawah situ ada apa, Bro? Wow. Itu sepertinya ada shortcut ya teman-teman ya. Tapi secara ke atas lagi ke sini gimana, Bro? Bentar deh. Oke, hati-hati. Nah. Itu yang di bawah tadi apa ya teman-teman ya? Saya penasaran teman-teman, sebentar kita ke bawah dulu kali ya. Sebentar. Tak sini dulu, Bro. Di sini ada apa, Bro? Wow. Menarik ini sepertinya teman-teman. Gimana? Ah. Waduh, meledak lagi. Ah, sakit banget. Oh, iya ini hanya shortcut. Oh, ada koin. Tuh kan benar. Oke, untung saya kesini teman-teman. Oke, kita cari koinnya dulu, Rek. Sebar. Ambil koinnya dulu teman-teman. Ambil koinnya SpongeBob. Aduh. Repot banget sih ngambil koin gini saja. Gimana sih? Oh, repot banget. Ngambil koin satu aja susah. Oke. Wah, cara kembali gimana, Bro? Oh, ini dia. Untung saya kesini dulu. Bener aja, Bro. Ada koin, Bro. Lumayan, kan? Tip. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Untuk mencari krim pro penuaan. Ada-ada saja penyihir itu. Oke, sebentar. Kita harus ke sana. Ah, itu dia yang kedua sepertinya, ya, teman-teman. Yo. Oke, itu dia. Krim pro penuaan yang kedua. Mantap. Rek, gatel rek irungku rek. Oke, kita kesini teman-teman. Bus, mantap. Nah, waduh, di situ ada kelembung yang besar ya. Udahlah, gak usah kita ambil. Kelamaan teman-teman. Kalau koin pasti saya akan ambil rek. Tapi kalau cuma gelembung besar sih, ya udahlah ya. Kita tinggalkan saja. Oke, wah, banyak bun. Wah, yang di situ dulu tuh. Itu menyebalkan tuh teman-teman. Bus kau. Aduh. Oke, sip. Ah, itu dia yang ketiga teman-teman. Ini kita lempar dulu. Nggak kena lagi. Bentar. Ah, mantap. Sip. Nah, ini yang ketiga, ya kan? Yang keempat di mana? Waduh, yang ada di atas situ, Rek. Sebentar, ini. Wah, ini kita harus cepat ya, teman-teman. Ya. Timing kita harus pas nih, teman-teman. Wah, oke. Okay. Sabar dulu. Saya takut. Wah, ini nih. Aduh, ada dia lagi, teman-teman. Tuh, kan? Ngeselin dia, Rek. Bos kau. Aduh, nyawa saya tinggal 2 teman-teman. Gawat nih. Ya, ini susah, Bro. Ini susah teman-teman. Sabar. Nyawa saya tinggal 1 nih teman-teman. Gawat ini. Kalau kita jatuh gawat. Ah, terima kasih Patrick. Oke. Kita kesini dulu teman-teman. Nah, sekarang nggak ada kayu lagi, Bro. Sabar. Kita lompat ke sini. Sabar dulu. Saya nggak mau terburu-buru teman-teman. Saya takut jatuh. Aduh, musuhnya jangan lihat ke sini, Bro. Ayo, ya. Jangan lihat ke sini kamu. Oh, kita harus kemana nih? Aduh, saya salah nih sepertinya teman-teman. Oke. Enggak salah. Bener. Pas ini. Hah, kau itu. Bisa diam tidak? Bikin panik aja musuhnya. Oke. Okay. Ada golden spatula rek di situ rek. Sebentar. Sabar. Di atas sini ada apa, Bro? Oke. Aduh, ayo SpongeBob, naik. Nah, kita ke atas sini ada apa? Ada sebuah tombol, teman-teman. Apakah ini? Oh, ini harus 2 kali. Nah. Oh, untuk ke bawah, Bro. Untuk shortcut. Nah, kalau ke sana ada apa? Aduh, banyak sekali rahasia di sini, Rek.
Oke, itu lu. Apa itu, bro? Oh, itu... ini nih, hewan peliharanya plankton nih, teman-teman. Nah. Sip. Terus cara kita kembali gimana? Ya, harus lewat mana ini, teman-teman kita? Ya, ya udahlah, kita terjun saja. Ya, ngulangnya dari sini, teman-teman. Yaduh, repot nih, bro. Oh, saya tahu. Bentar, ini kok nggak bisa di... Ah, repot banget sih, teman-teman. Kita lewat shortcut saja deh. Jadi kan ada shortcut ya. Oke, bentar. Sabar ya, teman-teman, yo. Nah, ini nih ada shortcut nih, teman-teman. Untung tadi saya sudah tekan tombol shortcutnya, Rek. Nah. Ah, sip, mantap. Nah, yang ketiga ada di atas itu, teman-teman. Oke. Jadi kita harus lewat sini mungkin ya. Sekalian ambil golden spatulanya tuh. Gimana tuh cara mengambil golden spatulanya? Waduh, wah banyak. Wah. Opo-opo adik, Rek. Wah, kayak musuh nih, teman-teman. Bentar. Wah. Oke. Sabar. Ah. Wah, itu tuh. Ngeselin nih. Ini ngeselin, teman-teman. Ini dulu deh. Sip. Oke, sabar. Tendang. Maut, mantap. Aduh, kenapa? Ah. Ya, saya tinggal satu, gak sadar saya, teman-teman. Tidak. Menyebalkan. Oke. Ulang. Kita ke atas dulu deh. Kita ke atas dulu, teman-teman. Oke, sabar. Oke, kita kesini dulu, teman-teman. Tendangan karate. Mantap. Sip. Nah, baru sekarang kita hajar yang kecil-kecil nih. Tadi juga ada cacing-cacing raksasa nih. Mampus kau. Sip. Ayo, lagi. Mantap. Oke. Ayo, lagi. Muncul kau. Muncul. Mantap. Sip, sudah. Roto. Merepotkan sekali ya. Banyak gelembung di sini, Rek. Lebih banyak jelly. Itu gimana cara ngambil golden spatulanya, bro? Ya, lagi-lagi saya nggak tahu caranya nih, teman-teman. Lihat mana, yo? Oh. Di situ. Oh. Sebentar. Wah, golden spatulanya kayaknya nggak bakal keambil deh, teman-teman. Deh, saya nggak tahu gimana caranya untuk mengambilnya, Rek. Oke, bentar, kita kesini dulu, teman-teman. Kalau lewat sini bisa nggak ya? Kayaknya bisa, teman-teman. Coba. Kayaknya sih bisa. Coba, yuk kita ambil dulu. Lumayan, kan? Nah, ya, bisa. Hehehe, mantap jiwa. Dapat golden spatula. Walaupun saya nggak tahu ya itu untuk apa, teman-teman. Tapi lumayan lah ya, kita ambil saja. Oke, langsung saja kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini dia yang terakhir. Sip, akhirnya dapat juga. Ya, sebentar. Oke, tunggu. Ini dulu SpongeBob. Lumayan. Nah, oke. Langsung saja. Kita kembali ke penyihir yang tadi. Hah. Mantap terbangnya sih. Bisa begitu ya kan? Oke, mana tuh? Oke, ini dia. Oh, kau masih hidup? Ya, iyalah. Baguslah. Beberapa pahlawan terakhir yang aku kirim tidak pernah kembali. Oh, berarti kita hebat dong. Pengeriputannya sudah mulai. Kerja bagus kalian berdua. Sekarang pergilah. Terus mana tongkat gelembungnya? Tapi pertama-tama kami punya tongkat untuk diperbaiki. Loh. Kok skip gitu, teman-teman? Beri aku benda itu agar aku bisa memperbaikinya dan kalian akan pergi dari sini. Gak, saya skip loh itu tadi. Kenapa skip ya? Lala. Kok dikunyah? Amatir. Weh, diperbaiki. Terima kasih. Benar, bro. Oke, kita harus kemana lagi sekarang, teman-teman? Kita harus membawa Pearl kembali ke Bikini Bottom, yo. Sekarang tongkat gelembung aja kita sudah bisa digunakan lagi, yo, teman-teman, yo. Apa sih, Patrick? Kamu ngomong apa, Patrick? Oke, ini checkpoint, bukan? Checkpoint? Kok nggak muncul checkpointnya, teman-teman? Baru muncul tuh. Aneh. Oke lah, langsung saja kita akan naik kuda lagi. Kali ini kita menaiki unicorn yang tadi, teman-teman. Apa ini lebih cepat, yo? Kayaknya lebih cepat ya, teman-teman, ya unicorn ini ya, teman-teman, ya. Iya. Kayaknya sedikit lebih cepat. Pantas saja tadi kencang banget larinya, nggak bisa kita tangkap, teman-teman, tuh. Kencang banget, Rek. Wow. Iya, ini kencang banget, teman-teman. Wow, kencang banget. Ini lebih kencang daripada kuda yang tadi. Oke, sabar. Ini kencang banget, teman-teman. Kita bisa push begini lagi. Lebih kencang lagi, Rek. Tuh, cepet
banget kita langsung kembali ke kerajaannya Pearl lagi teman-teman. Oke, buka. Nah, sip. Sip. Wow, kita push. Oke, teman-teman, sepertinya kita harus mencari Pearl dan kita akan membawa kembali Pearl pulang ke Bikini Bottom. Hah, ngomong apa dia? Dengan pesta tidur paling hebat sepanjang masa yang akan datang, Putri Paus memanggil para penyair kerajaan untuk memenuhi casting panggilannya. Ada posisi untuk dua penyair yang dapat mendapatkan persetujuan perencanaan pesta kerajaan dari gendang telinganya yang tidak kenal ampun. Apa kau memikirkan yang kupikirkan, Patrick? Tentu saja. Tapi di mana kita akan menemukan bus sekolah penuh mayones dalam waktu singkat? Apa? Nggak nyambung, Patrick. Kita harus mencoba untuk bandnya agar kita bisa masuk ke istana dan menyelamatkan Pearl. Oh ya, itu yang aku maksud juga. Oke, jadi sekarang kita menangkan audisi penyair. Wow. Kayaknya kita akan ini ya teman-teman ya, apa namanya, ikut lomba, ya kan? Supaya Pearl. Itu apa, Rek? Tombol apa itu, Rek? Audisinya segera mulai. Tombol apa, teman-teman? Sabar. Ini tombol apa, Bro? Di sini banyak banget rahasia ya, teman-teman ya. Oke, coba kita tekan tombolnya dulu ini. Nah, oh. Buat apa itu? Aduh. Oke, sabar. Tombol apa sih itu? Buat apa? Oh, ini teman-teman. Ah, saya nggak tahu nih. Oke, sabar. Mana lagi? Di mana? Yang terakhir. Loh, kok gitu? Oh, dapat. Dapat. Saya nggak tahu kenapa yang terakhir tadi kok saya ini, teman-teman. Ya udahlah ya. Oke, langsung saja wis kita akan ke sana. Oh, ada Squidward tuh. Apa yang tidak dikorbankan seseorang ya, ke skip kotanya. Pertanyaan lagi. Apa percakapan yang pertama kita ke skip, Rek? Maaf. Kebanggaan seseorang, gendang telinga seseorang. Tapi yang mulia lubang napas menyatakan tidak ada satupun rakyatnya akan diusir. Oh ya? Karena semua orang punya sebuah bakat. Kau punya waktu hingga aku jatuh tertidur karena kemampuan biasamu untuk mendapatkan kekagumanku. Buat aku kagum. Oke, teman-teman. Aduh, gimana nih? Oke, perisai mahkota. Gini mungkin. Perisai mahkota. Nah, oke. Sekarang apa? Wah, ini asik sih. Trompet. Istana, trompet. Oke. Istana lagi. Oke. Itu istana atau tower ya, teman-teman ya? Trompet. Tower istana, ya gitulah ya. Trompet, terus tower istana lagi. Sip, mantap. Harus 12 yo. Oke. Trompet, perisai, mahkota. Oke. Trompet, perisai, mahkota, yang terakhir istana. Sip. Apalagi trompet, mahkota, istana. Oke. Oke. Trompet lagi, istana. Nah, mantap. Apakah kita berhasil? Mantap jiwa. Kita menang sepertinya. Biasa banget ya. Sayangnya, spons kuning dan palon. Kok sayangnya? Ini akan menjadi penyair istana pada pesta tidur sang putri yang paling hebat. Penonton terlihat menyukai musik mereka. Dan juga, aku sudah menolak semua kontestan lainnya. Kalian boleh memasuki istana. Akhirnya kita bisa memasuki istana. Oke, teman-teman, kita harus menemui Pearl ya kan, terus kita akan membawa dia kembali lagi ke Bikini Bottom, teman-teman. Oke. Kita harus ke atas itu lewat mana, teman-teman? Aku tidak sabar hingga audisi. Lewat mana itu tadi? Aku ingin mencemooh dari bayang-bayang. Hah? Ngomong apa dia, teman-teman? Banyak penontonnya ya di sini. Aduh, dia. Sabar. Oke, langsung lompat. Kok itu nutup. Oke, sebentar. Kita harus tunggu ya, teman-teman ya. Oke, langsung mantap. Oke. Jalan masuknya di mana? Ke istana. Oh, itu dia, teman-teman. Ah, ternyata di sini banyak musuh. Oke, sini kau. Wait. Aduh. Ini banyak banget sih musuhnya, teman-teman. Aduh. Oke, bentar. Nah. Wah, kena kan, ngeselin banget.
Oke, kena kena dia kena. Ya, teman-teman. Ya, dah. Eh, sebentar. Wah, rusuh banget. Ini dulu tuh, itu dulu tuh. Mampus kau. Sip. Sabar. Oke. Rusuh banget musuhnya. Bentar. Ayo serang. Baik, kena. Sip. Dah. Roto, teman-teman. Hah, ini apa lagi nih? Wah, papan seluncur, teman-teman. Oke, sebentar kita lihat. Shred. Oke. Wah, 12 detik waktunya, Rek. Nyampe enggak ya? Kita lihat. Oke. Wah, enggak nyampe sepertinya, teman-teman. Wah, tipis banget. Benar-benar sahabat terbaik. Tipis banget. Ya udahlah, enggak usah. Kelamaan, langsung aja kita masuk, teman-teman. Pergi ke Balai Riung, ha? Balai Riung itu apa, teman-teman? Wah, luas banget tempatnya. Wah, ternyata ini stage-nya lama juga ya, teman-teman. Ya, nggak seperti stage-stage di sebelum-sebelumnya, teman-teman. Ini lama juga, Rek. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Pokoknya tak tamatin di part kali ini juga, teman-teman. Untuk game SpongeBob ini, Rek. Aku harus coba semuanya biar tahu. Oh ya? Oke, sebentar. Kita lompat ke sini, bro. Wah, ini semuanya tempat tidur, yo. Wow. Mereka paling tidak akan merapikan tempat ini untuk peristiwa penting macam itu. Lompat gitu aja kok nggak nyampe gitu loh, bro. Wah, ini semuanya tempat tidur, bener-bener pesta tidur ini, bro. Oke. Bus. Wow. Tinggi-tinggi juga ini. Gimana cara tidurnya ini kalau setinggi ini, bro? Oke, lompat lagi. Oke, lompat ke sini, teman-teman. Sip. Sret. Kau bisa diam tidak, ha? Push kau. Oke. Oke, kita lompat ke sini, teman-teman. Oke, ada dia. Menyebalkan tuh. Gak kena. Oke, langsung saja. Lompat lagi. Mantap. Wah, tinggi juga ini, bro. Nah, ini kita kemana lagi nih? Itu kemana itu? Apa sih? Kenapa sih ya? Kau memang peduli. Ada musuh ya? Mana tuh yang ngeselin? Tiba-tiba hilang aja musuhnya. Kalau ada langsung tak hajar gitu tadi. ini nih. Oh, ini tadi yang mengganggu. Bos kau. Oke, kita lompat ke sini, teman-teman. Oke, sebentar. Kita harus kemana? Apa sih? Tidak. Aku tahu aku bisa mengenal. Menyebalkan ya, masih tinggal 2, teman-teman. Oke, bentar. Kita harus ke bawah situ sepertinya. Atau kemana? Ya, ke bawah ya. Sedikit olesan akan. Ya, nggak bisa sih ke atas itu, teman-teman. Emang nggak mau nggak mau harus ke sini. Wah, hati-hati. Oke, kita lompat ke sini, teman-teman. Dia nggak lihat, langsung tak tendang aja. Sip. Waduh, apa tuh? Aduh, ini menyebalkan banget. Oke, sudah. Patrick, loh, kamu naruhnya di mana, Patrick? Susah itu, Patrick. Patrick. Oke, bentar, kita bergeladotan lagi di sini. Sip. Wah, ini tinggi juga. Ribet banget ya, mau ke situ saja, teman-teman. Diam kau. Oke, sip. Iyoi. Nah, akhirnya nyampe juga, teman-teman. Oke, kita tekan dulu tombolnya. Ini apa nih? Itu apa? Oh, itu untuk shortcut. Mantap. Kita membuka shortcutnya. Sip. Jangan bilang kita masih harus melawan bos nih. Stage ini berarti panjang banget ya, teman-teman ya. Wow. Tempatnya luas banget, teman-teman. Wah, itu dia, Pearl. Oke. Sepertinya ada yang salah. Kenapa? Ya, ia terlihat sangat sedih sekali. Kok dia sedih? Kenapa, Patrick? Wah, apakah ada banyak musuh di sini, Patrick? Aduh. Apa kau?
Kok dia terlihat sangat sedih? Kenapa dia? Oke, bicara dengan Pearl. Para monster empuk yang aneh ini mengacaukan. Oh, tenang saja, Pearl. Aku akan membantumu. Siapa yang akan melayani tamu-tamuku potongan kue yang pantas mereka dapatkan? Kau? Andai saja aku seorang putri, kau si dungu istana. Waduh. Itu akan sangat tidak karang. Ya ampun, Pearl. Maksudku, Putri Pearl. Maafkan aku. Jangan khawatir. Aku dan Patrick akan menyajikan kue lezatnya. Biarkan mereka makan kue. Oke. Okay. Jadi ngapain lagi nih sekarang, teman-teman? Kue? Oh, kita harus antar ke orang-orang di sini? Gimana caranya? Bro? Loh? Oke, okay, lu, kok tiba-tiba ada penyihir sih? Apa sih ini, gak jelas? Apa ini, bro? Sabar. Wow, sabar. Gimana caranya, Rek? Oh, seperti itu, oke. Wah, kita juga harus balapan dengan penyihir. Ngeselin. Nih, aduh, kena lagi. Aduh, oke, itu gak mengurangi nyawa kita ya, teman-teman ya. Oke, yang penting gak mengurangi nyawa kita, Rek. Aduh, kenapa, Rek? Oke, sabar. Tuh, makan tuh. Oke, cepetan. Ah, ini hijau-hijaunya ngeselin banget, Rek. Oke, sabar. Oke, cepetan. Ke situ. Nah, makan tuh, makan tuh. Wah, hijau-hijaunya ngeselin. Aduh, udah begitu banyak musuh lagi, teman-teman. Itu penyihir kok malah jadi mengganggu kita ini. Tadi kan aku sudah membantu kamu, penyihir. Kenapa kamu mengganggu aku? Tolong, ya. Enggak. Tuh, ini, Rek. Sabar. Ah, keselin. Tidak. Menyebalkan, teman-teman. Oke, sabar. Oke, 6-4 lagi, teman-teman. Waduh. Oke, sabar. Sebentar. Itu yang jauh-jauh itu repot, Rek. Tak, yang dekat-dekat dulu, guys. Yang dekat-dekat dulu kali ya. Ah, ini sebentar. Saya cari nyawa dulu, teman-teman. Oke. Enggak kena. Oke. Duh. Nih. Dari tadi enggak. Nah, dah. Tiga lagi. Dar. Oke, langsung. Sip. Dua lagi. Sebentar, teman-teman. Sabar. Ah, menyebalkan. Oke. Ada musuh yang besar lagi. Repot nih. Oke, lari. Tidak, lari, teman-teman. Oke. Ini dia. Mantap. Duh, yang terakhir jauh banget, teman-teman. Oke, gak usah pedulikan musuhnya deh, teman-teman. Wah. Aduh. Enggak, aku enggak perlu istirahat. Tidak, enggak kena. Wah, dikit lagi, ayo. Nah, akhirnya. Kau berhasil. Pesta tidurku sukses pada akhirnya. Sekarang ayo keluar dari sini. Mungkin aku masih bisa mengejar sel di mall. Oke. Ya, di mall. Itu sudah pasti masih ada di sana. Mungkin sekarang akan kugunakan tokat kelemung aja. Ya, hilang. SpongeBob. Pergi. Musik ini buruk sekali. Untungnya penyair sejati ada di sini sekarang. Itu tongkat lembungnya tadi di mana? Yang sebenarnya. Udah deh, cepetan deh SpongeBob, lama banget SpongeBob. Nah, gitu loh. Oke, akhirnya kita membawa kembali Pearl pulang ke Bikini Bottom ya, teman-teman ya. Berarti tersisa satu stage lagi. Kita selesaikan satu stage itu di part kali ini juga ya, teman-teman ya. Hah, mungkin kita akan bermain satu jam lebih ini di sini, teman-teman. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita selesaikan saja. Hah, baik SpongeBob, kenapa loadingnya lama banget sih? Hah, gini saja lama. Oke. Woo. Oke, itu lendir-lendir hijau apa ya, teman-teman ya? Oh, rumah Tuan Krab. Oke, Pearl sudah kembali ke rumahnya Tuan Krab, teman-teman. Pesta paling keren. Aku benar-benar ingin memelukmu sekarang, tapi aku tidak mau meletuskanmu. Ya, banyak yang bilang begitu. Aku bukan balon, kau masih bisa memelukku. Oh iya, kalau Patrick meletus. Oke,
merasa kau pantas mendapatkannya. Kita berhasil, Patrick. Semuanya sudah kembali dengan selamat ke Bikini Bottom. Sekarang kita cuma perlu menemukan Krusty Krab agar aku bisa bekerja besok. Oh, yang terakhir, kita harus menemukan Krusty Krab. Bisa pergi bekerja. Hari libur ini melelahkan. Jangan beritahu anak-anak populer manapun di sekolah bahwa aku memelukmu. Sekarang aku harus menemukan ayahku untuk memastikan dia baik-baik saja dengan mengantarku ke mall. Sedang ada diskon gaun-gaun putri. Sampai jumpa. Oke. Oke teman-teman, langsung saja kita akan berbicara dengan Cassandra lagi. Dan kita akan ke stage yang terakhir sepertinya, Rek. Sebentar, kita lihat. Nah, itu yang terakhir tuh, masih belum terbuka teman-teman. Ada progresnya nggak sih? Bicara, oke, nggak ada ya. Saya pikir ada berapa persen gitu progres kita, ternyata tidak ada, Rek. Oke, langsung saja, dimanakah Cassandra teman-teman? Kok jauh banget ya? Kok jauh banget ya? Lihatlah kendaraan baruku. Di mana dia? Oh, itu dia, itu dia. Oke, stage apa lagi nih yang bakal kita selesaikan nih, teman-teman? Langsung saja, guys, kita bicara dengan dia. Aku hampir punya semua jeli manis yang kubutuhkan untuk memperbaiki kesalahan kecilmu itu. Hampir ya. Tapi hati-hati, sayang. Perjalananmu berikutnya akan membawamu ke tempat di mana kegembiraan dan ketakutan menjadi satu dan sama. Kau harus kembali ke taman hiburan bernama Dunia Sentangan. Yeay! Kita lihat nanti, kostummu hampir selesai. Tapi untuk membawamu ke dunia sarung tangan, ada satu bahan yang kurang. Napas ikan buntal. Oh iya? Wow, ini dia kostum kita yang berikutnya. Kostum dunia sarung tangan. Ini kostum kita yang pertama kan, teman-teman? Nyonya Puff tahu di mana aku bisa dapat napas ikan buntal. Dia kan seorang guru. Oke, langsung saja bicara dengan Nyonya Puff di sekolah perahu. Wow, gimana dia? Aduh, banyak banget musuhnya ini. Oke, sebelum kita ke dunia kita yang berikutnya, aduh, kita harus menemukan ini yo. Nyonya Puff dulu. Mana dia? Oh, itu dia yo. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan ke Nyonya Puff dulu. Kenapa dia? Siapa saja selain SpongeBob. Jangan khawatir Nyonya Puff. Dan yang datang malah SpongeBob itu loh. Oke. Harus ngapain kita? Hah? Tangkap ubur-ubur untuk mengamankan area. Oh. Ribet ya. Oke, sebentar, sebentar. Aduh, ini kayak di tempat dinosaurus-dinosaurus kemarin teman-teman ya. Ya gak sih? Oke, lewat sini, Rek. Oh, kita harus menangkap ubur-ubur dengan begini lagi, teman-teman. Diam kau. Oke, sabar, sabar. Ini kita bisa lewati nggak sih? Oh, bisa. Diam. Oke, ada 3, teman-teman. Tersisa 5 lagi. Di mana lagi ubur-uburnya? Apakah di dalam situ? Oh, di atas situ, Rek. Oke. Oke, 2 lagi di mana? Oh, 2 lagi di situ, teman-teman. Oke, siap. Mana? Lah, batu saya mana tadi? Bro? Lo, kok nggak ada, bro? Oke, langsung ke sini bisa kok. Diam kau. Oh, di tengah situ lagi. Aduh, batu saya di mana tadi ya, teman-teman ya? Kota ini sudah sangat berubah, kawan. Batu saya hilang. Tidak. Ya, batunya hilang, teman-teman. Oh, ya ampun, di sana ternyata batu saya, teman-teman. Ah, kenapa bisa ke sana sih? Jauh banget, lihat tuh. Parkirnya jauh banget, bro. Oke, sip. Itu dia yang ketujuh berumurnya, teman-teman. Nah, yang 8 di mana? Yang terakhir? Yang terakhir di mana, bro? Kok tidak ada ini? Lululul. Kok tidak ada, bos? Di mana ubur-ubur yang terakhir, bos? Oh, di atas itu kali ya. Sebentar. Cara ke atas itu, tapi gimana, bro, caranya, bro? Oke, coba kita kesini dulu. Sangat berubah, kawan. Iya. Kita kesini kayaknya, teman-teman. Oke. Nah, itu dia ubur-ubur yang terakhir. Aduh, ada beruang laut lagi, teman-teman. Oke, sip. Sudah. Oke. Sekarang harus ngapain lagi? Wah, beruang lautnya menghadap ke kita, Rek. Bantu Nyonya Puff. Gimana caranya? Apakah ini? Kita harus kesini, teman-teman. Wah, oke. Sepertinya benar kita harus ke sini, teman-teman. Sip.
Nah, oh itu dia nyonya apa? Kenapa dia dia bisa? Wow. Patrick, kamu kan sudah bisa terbang. Itu tadi fantastis, Nyonya Puff. Bisa kau lakukan lagi? Kumohon. Jelas aku tidak akan. Kenapa? Oh, kumohon, 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 kumohon. Wow, Patrick lah. Semoga beruntung, SpongeBob. Jangan kacaukan ini. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Semuanya di bawah kendali. Oke, kita langsung masuk portal, teman-teman. Ini dia stage yang terakhir sepertinya, Rek. Kita sudah bermain 40 menit sih. Mungkin ini saya bakal bermain 1 jam setengah lebih, teman-teman. Mungkin sih, kita lihat saja. Ini stage yang terakhir soalnya. Apakah di sini kita akan melawan bos yang terakhir? Kita lihat. Senang-senang melakukan ini setiap saat. Aku benarkan, Patrick. Agen pembawa Pori memanggil dukungan sahabat terbaik. Over. Patrick. Atau enggak, nanti saya bagi 2 saja videonya, teman-teman. Kalau kelamaan, yo. Over. Hah? Pertama aku kehilangan Bikini Bottom. Dan sekarang aku kehilangan sahabat terbaikku. Pecundang. Lulu. Tidak. Aku tidak bisa kalah selama aku terus mencoba. Oh iya, Patrick kemana ya? Cari Patrick dan bersama-sama kami akan membuat Bikini Bottom normal kembali. Wah, ternyata yang terakhir kita malah harus mencari Patrick, teman-teman. Wah, kita ada di dunia baru lagi dan ini dunia yang terakhir, teman-teman. Sip, 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 sip. Wah. Cari Patrick. Waduh, di mana Patrick, Rek? Tidak, Patrick, kamu di mana? Oke, sebentar. Ini checkpoint kok keluar sih. Oke, sebentar teman-teman. Itu cara ke situ gimana? Saya tidak tahu. Oke lah, kita ini ada tombol nih, teman-teman. Kita tekan dulu tombolnya ya. Coba. Kita lihat. Wah, ini sebuah permainan, yo. Oke, oke. Gimana caranya? Oke, seperti itu. Oh, salah. Yang merah, cuma yang merah yang harus kita tendang, teman-teman. Oke, oke. Sip, sip, sip. Wuh, mantap. 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 Mantap, konsentrasi dulu teman-teman. Oke, tunggu, tunggu, jangan ditendang, jangan ditendang. Hampir saja saya tendang itu. Mantap. Oke, jangan, jangan, jangan. Sip. Ayo, ayo, cepetan, cepetan, cepetan. Nah, tiga lagi, tiga lagi. Sip. Sip, mantap. Udah. Diam saja. Ya saja daripada nanti saya salah tendang, teman-teman. Sudah 27 dari 25 ya, Rek. Sudah lebih 2. Daripada saya tendang yang putih terus ngulangnya dari awal kan repot ya. Oke lah. Enggak mau. Saya enggak mau nendang. Sip, mantap. Dapat. Oke, ternyata itu cuma untuk mengambil koin emas saja ya, teman-teman. Ya, sepertinya. Oke, sekarang kita harus ke sana. Wah, tempat apa itu, bro? Wah, itu tempat apa, Rek? Oh, wow. Tempat ini sangat luas, teman-teman. Dan juga agak sedikit berat, Rek. Di sini, Rek. Agak nge-lag, bro. Ini apa nih? Kita lihat. Itu apa, bro? Itu apa, bro? Oh, kita harus menekan tombol-tombol ini kali ya. Seperti itu mungkin. Nggak tahu sih. Oh, oke. Saya tahu. Apa tadi? Oke. Nah, ini dia yang pertama, teman-teman. Langsung lempar. Nah. Yang kedua di situ. Lempar. Mantap. Yang terakhir di sana. Oke, langsung saja. Kita lewat sini saja, teman-teman. Sip. Boom. Nah. Dapat koin emas lagi. Di sini kita bisa mendapatkan banyak koin emas ya, teman-teman, yo. Tapi masalahnya kalau kita kumpulkan semua koin emas di sini bakal lama, Rek. Oke lah, langsung saja kita akan ke sana, teman-teman. Wah, banyak gambar-gambarnya SpongeBob dan Patrick tuh, teman-teman. Hah? Wah, ada musuh, bro. Kau itu ya. Ayo cepat. Wah. Gak kena. Ya. Nanti mungkin akan saya bagi menjadi 2 video saja, teman-teman. Kalau aduh, malah nggak konsentrasi saya. Ya, mulanya dari wah, dari awal banget kurangnya. Nanti mungkin akan saya bagi menjadi 2 video saja kalau videonya lebih dari 1 jam 20 menit misalkan, teman-teman. Mungkin akan saya bagi menjadi 2 saja ya, yo. Oke. Pokoknya di sini saya bakal tamatkan sampai tamat, teman-teman. Saya bakal rekaman sampai tamat video.
karena saya sudah tidak sabar ingin bermain game Resident Evil 4 Remake. Oke. Ayo sini kau. Wah, tidak kena. Aduh, kena lagi. Ya, kalau kita kena malah ya nggak bisa diem, teman-teman. Oke, ini sempet banget tempatnya, Rek. Ini merepotkan banget sih ini. Ayo. Tidak, tolong. Lek. Oke, satu nyawa lagi. Tunggu. Kita lari dulu. Lek, Nek. Tidak kena, bro. Merepotkan sekali dia. Nah, ini dia. Kita langsung terbang. Wow. Seberangi terowongan. Wah, di sini kita melewati permainan-permainan yang sangat seru nih di sini, teman-teman. Kita kan ada di taman hiburan ini, bro. Wah, di situ banyak koin, Rek. Oh, andai saja Patrick di sini. Ini nih yang bikin saya aduh. Sama-sama dan makan banyak es. Sabar. Tanpanya, ya. Percakapannya jadi berhenti deh, teman-teman. Oke, kita gini kan bisa gak sih? Ah, nggak bisa yo. Gimana caranya mengambil gelembung-gelembung itu saya, teman-teman? Ah, susah itu, bro. Oh, bisa sambil lompat kita, teman-teman. Oh, enggak. Oh. Enggak hancur, Rek. Ya, bakal lama ya udahlah, kita tinggalkan saja. Kita ambil yang bisa kita ambil aja tuh. Di sini banyak kabar-kabarnya Patrick dan SpongeBob, teman-teman. Ini seperti kenangan-kenangan mereka berdua, bro. Oke. Kita harus naik kapal ini sepertinya, teman-teman. Ya enggak? Oh iya, sepertinya. Oh, langsung bisa sih, langsung kayak gini bisa sih, teman-teman. Oke. Kita berselancar, teman-teman. Woohoo. Oke, mantap. Wah, hati-hati. Sip. Patrick, kamu di mana, Patrick? Wah. Patrick bilang tidak mau bermain dengan SpongeBob lagi. Itu siapa lagi yang ngomong, teman-teman? Oke, kita harus kemana lagi sekarang? Oh, kita tunggu ininya sana, teman-teman. Apakah ada sesuatu di sini? Wah, ada musuh. Banyak musuh, Rek, di sini, Rek. Wah, ditutup. Tidak, saya jatuh, teman-teman. Kita harus lompat ternyata, yo. Oke, kita harus lompat ternyata. Kita harus lompat. Oke, kita lompat ke sini saja, teman-teman. Kita harus mengalahkan musuhnya dulu, nih. Tidak, SpongeBob. Mereka tidak bakal memberitahu kita di mana Patrick. Waduh. Lompat. Wow. Aduh, ini menyebalkan banget. Yang terakhir. Nah, sip. Oke, hati-hati. Wah. Wah, ini menyebalkan banget sih ini. Itu juga tuh. Oke, sabar. Aduh, kena sih. Padahal udah menghindar saya, teman-teman. Oke. Oh, cara melawan dia itu seperti itu. Kita pantulkan bolanya ya, teman-teman, yo. Saya nggak tahu, Rek. Oke. Sekarang kita harus ke situ. Sebentar. Lagi pula, kau harus bicara pada dirimu sendiri saat dia tidak ada. Hah? Maksudnya gimana, SpongeBob? Oke, kita ambil semua kotak-kotaknya dulu, teman-teman. Sip. Terus kita harus masuk ke dalam situ lagi kali ya. Oke. Sip, mantap. Oke, langsung lompat-lompatan saja kita di sini, teman-teman, supaya cepat. Tidak. Oh iya. Kita lihat saja, bro. Siapa itu yang ngomong? Ngeselin banget ya. Oke, capai ujung jalan utama. Siap. Ini kok kenapa kotanya kayak tenggelam gini, bro? Apa tuh? Waduh. Waduh, apa itu, teman-teman? Itu dari apa, Rek? Apa itu tadi, teman-teman? Nggak tahu saya, oke lah. Itu gimana cara melewati itu, teman-teman kita? Ini gimana caranya kita lewat? Tidak. Gimana caranya kita lewat, teman-teman? Hah? Kita harus ngapain? Bro, capai ujung jalan utama. Iya, saya sudah ke situ. Tapi saya nggak tahu ini gimana caranya kita lewat sini. Bro, tolong. Ya, apakah gamenya ngebug, teman-teman? Saya juga tidak tahu sih. Kita harus kemana ini, Rek?
Lo. Gak ada jalan, bro. Oh, ini ada sesuatu nih. Kok gak lihat saya? Nah, apa itu? Cara meniup karang. Jurus balu lagi, teman-teman. RT, oke. Kita tekan RT, RB. Oh, RB untuk memantulkan. Oke, RT untuk nyedot, yo. Oke, siap. Seperti ini. Nah, oh, ini kita harus sedot, kan? Bro. Lo. Gimana sih caranya, teman-teman? Ini sabar. Oh, ada sesuatu di situ. Oh, ini kita sedot, bro. Oh, mantap banget, yo. Mantap banget, teman-teman. RB, tembak. Oh, belum bisa. Kita sedot lagi, mungkin. Oke, nah, udah full. Nah, senjata ini mantap banget, teman-teman. Aku tidak akan dihentikan oleh tetesan jelly. Oke. Oke, ayo naik, SpongeBob. Naik, nggak bisa sih. Oke, sabar. Oh, ya, harus dilepaskan, Rek. Senjatanya, Rek. Sayang banget. Oke lah, nggak apa-apa. Wah, sedikit lagi, teman-teman. Kita akan mencapai tower itu, Rek. Tinggi banget, yo. Bertahanlah di sana, Patrick. Aku datang untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Ya. Aku akan menyelamatkanmu, Patrick. Oke, bentar. Waduh, kenapa lagi nih? Wah, apa itu? SpongeBob, kamu kok berdiri di situ? Ya. Wah, bos, ternyata, bro. Apakah kita akan dimakan, loh? Wow, oke. Kita harus memakai senjata itu lagi, teman-teman. Oke, langsung ambil. Kabur dari penjara dunia sarung tangan. Oke, siap. Sebentar. Wah, itu gimana, cah? Kita cara menyambal. Lawan dia. Wah. Ini OP banget, Rek. Monsternya, Rek. Oke. Bentar, kayaknya kita harus nyedot musuhnya dulu nih, teman-teman. Seperti ini. Sampai full, ya kan? Oke, bentar. Nah, full. Terus kita tembak seperti itu. Mantap jiwa, bro. Sip. Ini kau. Oke. Mantap sih, senjata ini mantap banget, teman-teman. OP banget. Mana lagi musuhnya yang kecil-kecil? Ya, musuhnya kecil-kecil nggak ada, teman-teman. Ini kita bisa sedot nggak? Nggak bisa lah. Gimana caranya? Tidak. Oh, itu kita bisa sedot juga ternyata. Oke, langsung kita tembaknya kemana, SpongeBob? Menyebalkan, nggak kena. Oke, sedot, mantap. Wow, hati. Oke, kita sedot lagi, teman-teman. Sip. Ah, boom, mantap jiwa. Sudah. Roto. Pintu pemeliharaan terbuka. Oke. Kita bawa, boleh nggak senjatanya? Ini enak banget senjatanya, bro. Mantap banget ini. Tapi kita nggak bisa pakai tendangan-tendangan kita, ya, teman-teman, ya. Oh ya, mau nggak mau harus kita jatuhkan, Rek. Kita nggak bisa seperti ini, teman-teman, kalau memakai senjata itu tadi, ya. Oke lah, nggak apa. Kita tekan saja, tombol. Kaget. Oke, kita sampai di suatu tempat lagi. Semakin banyak musuhnya, teman-teman. Ngomong apa sih dia? Gak jelas kau. Oke, ada permainan lagi di sini, teman-teman. Bisa. Coba. Sempet-sempetnya loh. Padahal kita mau menyelamatkan Patrick. Oke, X. Aduh. Ayo cepet, Bob. Tangannya ditiup loh. Winner. Langsung menang kita, bro. Oke, dapat. Gampang banget, yo. Ya udahlah, enak. Sangat gampang, teman-teman. Wow. Tempat ini luas banget. Glowworm. Waduh, dia lagi. Langsung bisa dipukul ternyata dia, teman-teman. Oke, sebentar. Ayo, muncul lagi kau. Mana dia? Hapus kau. Oke, satu lagi, teman-teman. Ayo sini, sambil kita maju ke depan sana deh. Dah, roto. Kamu itu ya besar-besar tapi gampang banget dikalahkan. Oke, wah, di situ banyak musuh, Rek. Itu ada golden spatula bukan? Oh, ada. Ini nih, apa? Spot. Kita selamatkan spot dulu. Waduh. Oke. Ini gampang banget ternyata melawan dia, Rek. Oke, kita tunggu dia. Seperti ini, Rek. Tuh. Oke, kita juga bisa. Tuh, kalau kita gini kan kita bakal di kena kau. Oke, mampus kau. Selama ini itu susah banget untuk melawan dia, teman-teman. Ternyata gampang.
Oke, langsung saja kita akan ke sana. Dikit lagi teman-teman, kita akan mencapai tempat itu, rek. Tempat apa itu, yuk? Wow. Oke, lompat. Sip. Oke, wow, cepetan. Wow, tipis banget, teman-teman. Wuhuu, mantap. Wow. Oh, ini mungkin musuh kita, teman-teman. Oke. Oke, kita harus naik sepertinya. Mantap. Wah, kita harus ke atas, teman-teman. Hah? Suaramu tidak jelas, bro. Kecil banget suaranya. Oke, kita lompat ke sini mungkin. Nah, mantap. Sip. Wah, itu dia Krusty Krab, teman-teman. Kita menemukan Krusty Krab. Aku hanya bisa bayangkan apa yang akan dirasakan Squidward. Wow. Ini Krusty Krab. Patrick. Ini tidak seperti kelihatannya. Dia memaksa aku berfoto sebagai sahabat terbaik. Ini rebutan sahabat ini, bro. Kawan, bantuan telah tiba. Aku fans terbesarmu di seluruh dunia. Bisakah kau tolong beri aku jempol? Apa saja untuk fans. Kalau begitu, bagaimana kalau kau melepaskan Patrick? Tidak. Wah. Sejak kau melempar Bikini Bottom ke dalam kekacauan total, semua pengunjung menghilang dari oasis kegembiraan yang dulunya indah ini. Dan saat mereka hilang, hilang pula kekaguman mereka atasku. Apa kau tahu apa jadinya Glove tanpa Love? Aku akan tebak. G. Wah. Berhenti mencekiknya. Saatnya aku sadar. Bahkan sarung tangan terbaik bisa jadi dingin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu, Glovey Glove. Oke, apakah kita akan bertarung melawan Glovey Glove? Dilempar, bro. Wah, ya bener aja, bro. Kita lawan bos, teman-teman. Wah. Krusty Krab. Wah, itu dia senjata maut kita, teman-teman. Oke, kita harus lompat ke sini sepertinya. Oke, bentar. Wow, apa tuh? Wow, aduh, dia lagi, teman-teman. Hah? Bentar, kita harus ke atas sini sepertinya, rek. Apa? Apa kau bilang? Bentar, kita harus ngapain nih sekarang? Kita masih bisa, masih bisa kiri, teman-teman. Oke, wow. Oke, sedot. Oke, sip. Oh, lompat ke sini mungkin. Oh. Gak bisa. Aduh, tidak, teman. Gak bisa ternyata. Oke. Ulang lagi deh. Ya, baru aja hidup. Modar lagi, teman-teman. Oke, konsentrasi. Saya kurang konsentrasi nih, teman-teman. Oke, langsung tendang. Oke, supaya langsung bisa ke sini, teman-teman. Wow. Aduh, sebentar. Kita ambil alatnya dulu, teman-teman. Nah, kita ambil ini dulu. Wah. Oke. Sip. Kita sedot semuanya. Sedot. Aduh, kamu mau saya sedot. Tahu tidak? Oke, sabar. Kita tunggu musuhnya muncul, teman-teman. Nah, sampai kita mengumpulkan full kekuatannya, yo. Oke, kita tembak. Bisa nggak? Wah, bisa. Mantap jiwa. Sip. Wah, sekarang ngapain lagi? Waduh, tempat baru lagi, bro. Oke. Kita harus ngapain di sini, teman-teman? Lari jauh. Sepertinya kita harus mengalahkan musuh-musuhnya dulu nih. Ya, dia kena serangannya. Ini, waduh, ada tiga lagi. Oke. Kita harus memanfaatkan serangan dia. Oke, supaya dia mengenai musuhnya tuh. aduh, sakit tuh. aduh, kita tidak perlu repot-repot melawan dia, rek. Kita manfaatkan saja serangan dia untuk mengalahkan musuhnya sendiri atau teman-temannya sendiri gitu loh. Oke, ini kita kalahkan saja dia. Oke, kabur. Biar dia kena serangan dia, teman-teman. Kena kan. Mantap. Oke, itu dia akhirnya senjatanya, teman-teman. Oke, sabar. Aduh, dia lagi menyebalkan ini, teman-teman. Sebentar. Saya mau. Nah, aman. Oke, teman-teman. Kita ambil dulu senjatanya, teman-teman. Wah, menyebalkan, rek. Sumpah. Itu menyebalkan banget yang lempar-lempar bola-bola itu, teman-teman. Tak sedot gini, kawan. Gini. Sini kau. Gak bisa disedot dia, teman-teman. Wah. Aduh.
Wow, kabur. Mampus kau. Sip. Waduh. Oke, kita harus ke sana sepertinya, teman-teman. Kemana kita? Oke. Mana senjatanya? Duh, teman-teman. Tolong. Itu seharusnya cukup untuk pantang. Senjatanya di mana, Bro? Tidak. Tolong saya. Wah, apa itu? Wow, apalagi itu, teman-teman? Ah, itu dia akhirnya muncul. Sip. Aku mengagumimu. Oke, langsung ambil. Oke, sip. Tasgot bisa nggak dia langsung? Nggak bisa ya sepertinya ya. Oke. Sabar. Wah, dia menyerang. Ayo, main. Dia tertawa lagi, teman-teman. Gimana caranya? Oh, kita langsung sedot dia, bisa nggak sih? Sabar. Nggak bisa. Ini bisa kita sedot? Nggak bisa. Musuhnya yang kecil-kecil mana, Bro? Lo. Oh, itu bisa kita sedot, teman-teman. Walah. Nggak tahu, Rek. Maaf. Itu ada lagi tuh di situ tuh. Oke. Ini tuh. Seperti ini kita bisa sedot. Nggak tahu, Bro. Gimana saya caranya bisa tahu? Oke, tembak. Boom. Mantap. Aku sangat kesepian. Wah. Sangat menyedihkan melihat pahlawan masa kecilmu mencapai titik terendah. Jangan khawatir, Patrick. Aku punya sesuatu yang bisa menceriakan kawan kita. Tokoh aksi Squidward. Lulululu. Lebih baik dari itu. Kau punya dunia, teman-teman. Kau benar. Aku punya dunia, teman-teman. Mereka sangat mengagumi senyum terpaksaku dan tatapan kosongku yang menghantui. Terima kasih. Aku tahu kau akan datang untukku, SpongeBob. Aku tidak akan pernah mengalihkan pandanganku darimu lagi, Patrick. Kau sahabat terbaikku selamanya. Weh. Jangan khawatir, Glovy Glove. Patrick dan SpongeBob berteman lagi dan mendatangkan banyak pengunjung kembali ke dunia sarung tangan untuk mencintaimu seperti kami. SpongeBob. Patrick dan Krusty Krab berhasil kita bawa lagi ke Bikini Bottom, teman-teman. Wah, stage yang terakhir selesai. Berarti masih belum tamat gamenya, Rek. Lulululu. Berapa lama lagi ini tamat, teman-teman? Gak tahu sih saya. Pokoknya tak tamatkan saja. Nah, ini kita sudah bermain 1 jam lebih, teman-teman. Kemungkinan besar, ya, betul. Saya akan membagi menjadi 2 video, Rek. Untuk game Swanto Squarepan Battle for Bikini Bottom ini, yo. Eh, kok Battle for Bikini Bottom? Maksudnya The Cosmic Shake. Maaf, salah. Nah, ini dia. Akhirnya, Krusty Krab kembali lagi. Kuning beracun. Dulu. Kenapa, Pak? Saya salah apa, Pak? Kami mendapatkan laporan dari berbagai sumber dengan suara megalomaniak yang sama. Bahwa kau bertanggung jawab untuk semua sampah di sekitar Krusty Krab dan campak. Iya sih, bener sih. Ini kan SpongeBob yang menyebabkan ini semua, teman-teman. Pungutin sampah atau masuk penjara. Wow, entah dari mana semua sampah ini berasal. Tapi aku suka memungut barang. Apalagi ini kesempatanku bekerja dengan orang-orang terbaik di Bikini Bottom. Tukang sampah, daftarkan aku. Oke, sekarang kita harus ngapain? Oh, ini. Oh, iya. Oh, kita harus ngapain, Rek? Ini, Rek. Bro. Oh, kita harus lempar ke sini. Ya ampun. Membersihkan lautan itu. Oh, seperti itu, teman-teman. Oke. Ya nggak sih? Bener nggak? Enggak. Salah. Gimana caranya? Seperti itu? Gimana sih, teman-teman? Oh, ke situ mungkin. Oke. Maaf, saya nggak tahu, teman-teman. Oke, lagi ya, ulang. Nah, seperti itu mungkin, Rek. Oke. Lempar lagi, telat. Start. Tuh, gimana sih kita harus ngapain ini, teman-teman? Oke, kita harus membedakan sampahnya, teman-teman. Oh, aduh. Salah deh saya, teman-teman. Nah, seperti itu. Aduh. Ini kok nggak bisa tapi, bro, ini, bro. Oh, kita harus naik juga kali ya. Nggak bisa naik. Oh, seperti itu mungkin. Oh, aduh, repot banget ya, teman-teman, ya. Oke. Ya, gagal deh. Apakah kita bisa ulang lagi? Harusnya sih bisa ulang lagi ya, teman-teman. Ya, salah saya, teman-teman. Saya salah di awal tadi, saya nggak tahu harus ngapain, Rek.
Oke. Salah. Nggak bisa. Kau pencemar kuning beracun. Kami mendapatkan laporan dari berbagai. Oke. Lewati. Oke. Ulang lagi, teman-teman. Ulang lagi. Bentar. Oke. Ini lama. Ini lama sih ini, teman-teman. Oke, kita bersihkan yang paling cepat dulu deh. Yang ini, teman-teman. Oke, langsung kita lempar ke situ. Mantap. Ini juga. Langsung. Shred. Mantap. Ada lagi. Nah, ini dia, teman-teman. Sip. Oke, langsung lempar ke sini. Mantap. Nah, yang ini tersisa yang ini deh. Kok nggak naik? Nah. Oke, langsung. Cepetan. Naik. Nah. Sip. Satu lagi, teman-teman. Oke, tunggu. Oke. Ayo, naik. Cepetan. Dah, selesai. Semua bersih. Saatnya membawa sampah ini ke tempatnya. Oke. Kita sudah pasti melakukan banyak hal hari ini. Bicara dengan Cassandra. Yuk, menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Oke. Tunggu, Patrick. Bukankah seharusnya kita membawa sesajen ke Cassandra agar ia bisa memperbaiki kekacauan ini? Oh, ya. Kurasa aku bisa menyempatkannya. Mana Cassandra? Oh, itu dia. Oke, teman-teman. Kita harus mengumpulkan jeli-jeli yang sudah... memberikan jeli-jeli ke Cassandra-nya. Ke Cassandra-nya apa sih? Nah, itu dia. Lu. SpongeBob SquarePants, kali ini kau keterlaluan. Wow. Yang pantat mulia akhirnya muncul. Penjual minyak siput ini menyusup ke kamar mandi kerajaanku dan mencuri sabun gelembungku. Dia tidak menyebabkan bahaya. Hingga sikap positif yang kau miliki mendukung dirinya. Kau tahu seberapa besar kekuatan yang ia dapat setelah mendapatkan jeli yang cukup. Wah. Diam. Sekarang aku adalah ratu lautan dan dengan kekuatan jeli kosmik, aku akan mengubah. Wah, bener aja Cassandra ini ternyata jahat, teman-teman. Kita ditipu selama ini. Aku telah menoleransi keteledoranmu selama bertahun-tahun, tapi sudah cukup sekarang. Karena dirimu, aku telah diculik. Aku harus belajar bicara lagi dan toiletku tersumbat jeli. Cukup, sudah cukup. Kenapa sakit, Wat? Kau tahu itu tidak seburuk itu. Aku akan ambil pengisap toilet. Kau tidak akan kemana-mana, Muffin kecil lezatku. Kau memiliki sikap yang sempurna untuk peliharaan baruku. Lu. Diapain sakit, Wat? Itu Squidward diapain, teman-teman? Wah, Squidward jadi monster, ya? Lu. Tiba-tiba ternyata Cassandra itu jahat, ya, teman-teman, yo. Wah, kita harus melawan Squidward nih, teman-teman. Selamatkan Bikini Bottom. Gimana caranya saya melawan Squidward? Wah. Duh. Wah, kita dikasih nyawa banyak banget. Kayaknya ini bakal susah, deh, teman-teman, deh. Gimana caranya kita melawan dia? Tidak. Kita bisa pukul? Nggak bisa. Tunggu dulu. Kita harus ngapain nih, teman-teman? Oh, itu tuh senjata maut kita, teman-teman. Wah, yang bener aja, bro. Oke, sedot. Aduh, kena lagi. Oke, bentar. Kita sedot musuhnya dulu, teman-teman. Dah. Oke, Cassandra tuh. Tembak. Boom. Oke, kena. Sip. Nah. Oke, kabur dulu. Nah, ini kita harus menghindari serangan-serangan dia dulu, teman-teman. Wah, Squidward ini apa-apaan sih? Squidward! Oke, apa-apaan ini, Squidward? Wow. Aduh, hidung gatal, teman-teman. Menyebalkan. Oke, untung serangannya nggak terlalu cepat, ya, Reo. Jangan meremehkan. Nanti serangannya cepat lagi. Serang repot, teman-teman. Oke. Mana senjatanya tadi? Muncul. Nah, muncul senjatanya, teman-teman. Nah, itu dia. Ambil. Langsung. Wah, banyak banget. Wow. Aduh, sini kau. Sip. Mana lagi musuhnya? Ayo, muncul lagi musuhnya. Iya, sip. Shot lagi. Nah. Mana lagi musuhnya? Oh, itu dia. Dah, tembak. Boom, mantap jiwa. Kena lagi, teman-teman. Sip. Wah. Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan Bikini Bottom, Cassandra. Ternyata Cassandra itu memanfaatkan kita selama ini, ya, teman-teman, ya. Oke. Wow. Cukup mudah sih sebenarnya untuk dihindari serangannya ini, teman-teman.
Oke, tuh cukup gampang banget. Soalnya areanya luas banget, teman-teman. Wah, ini nih, ini nggak bisa nih, nggak bisa. Oh, tuh kan kena saya. Terlalu meremehkan. Aduh, kena lagi. Ya, ini akibat meremehkan, teman-teman. Jangan pernah meremehkan. Tuh, kena lagi kan. Duh, sakit banget. Aduh, udah nggak ada nyawa lagi, rek. Gawat nih. Mana? Itu dia. Ambil. Nah, sip. Oke, stop, mantap. Dot lagi, wah ini dia serangannya Squidward yang mengerikan, teman-teman. Oke, sudah full. Tembak Cassandra. Nah, boom, kena. Sip. Cassandra sudah kalah. Apakah Squidward juga ikut kalah, teman-teman? Saya juga tidak tahu. Dia ke Dot. Wah, belum kalah dia, Rek. Oh, oke, akhirnya. Sudah. Patrick. Loh, Patrick hilang kemana? Squidward, aku senang kau kembali normal. Apa yang terjadi? Dan kenapa mulutku terasa seperti jelly? Kamu jadi monster jelly, Squidward. Harus kuakui, SpongeBob, pendekatanmu lebih hebat daripada penjaga istana. Kau berhasil menangkap Madam Cassandra. Tentu kau juga sudah membantu dia hampir menghancurkan kita semua. Iya, sih. Tapi jelly-nya sudah diatasi sekarang. Sebagai hadiah keberanianmu yang luar biasa, aku memberimu satu permintaan terakhir. Jadi berpikirlah. Saya mau apa ya? Setelah hari ini, hanya ada satu hal yang aku inginkan, dan itu adalah... Loh, Patrick kembali lagi, teman-teman. Aku harap aku bisa melakukannya lagi. Patrick! Patrick! Ya, Patrick, permintaannya Patrick, apa tadi? Melakukannya lagi, jangan bilang. Kita harus mengulangi semuanya lagi, teman-teman. Wah, repot sih. Coba kita lihat. Tamat, teman-teman. Wah, ya, itu endingnya ya. Gantung banget. Gak tahu kita apa yang terjadi itu tadi, teman-teman. Jadi kan Raja Neptunus memberikan SpongeBob satu permintaan, teman-teman. Tetapi Patrick tadi ngomong apa, saya lupa, teman-teman. Pokoknya ada... mengulangi semuanya lagi gitu. Wah, jangan bilang kekacauannya diulang lagi dan SpongeBob harus menyelesaikan semua stage-stage-nya lagi, teman-teman, atau dunia-dunianya lagi dan membawa orang-orang Bikini Bottom kembali lagi ke Bikini Bottom, Rek, seperti Tuan Krabs, Squidward, Patrick, Pearl, ya kan, gitu-gitu. Wah, saya nggak tahu, Rek. Tapi ini ngomong-ngomong lagunya, wah, copyright sih ini, pasti lagunya copyright ya. Nanti pasti bakal saya ini, teman-teman. Bakal saya hilangkan untuk audio gamenya. Ini tapi ini lagunya, ngomong-ngomong, ini legend banget nih. Episode SpongeBob yang legend nih, teman-teman. Mantap ini. Dan, nggak, ini kita skip dulu kali ya. Apakah selamanya kemudian. Apakah masih ada cutscene? Kita lihat dulu ya, teman-teman. Ya. Oh, sudah tidak ada cutscene, teman-teman. Wah, tapi lihat portal-portalnya masih ada ya, Rek. Dan dunianya juga masih penuh dengan monster-monster jelly, Rek. Wah, okelah, teman-teman, untuk game SpongeBob SquarePants The Ghost Big Shake. Tamat juga akhirnya ya, Reo. Walaupun SpongeBob ternyata selama ini dimanfaatkan saja oleh Cassandra, teman-teman. Dia menyuruh SpongeBob untuk mengumpulkan jelly-jelly ajaib hanya untuk mendapatkan kekuatan, teman-teman, si Cassandra. Dan dia menggunakan Squidward untuk mengalahkan SpongeBob. Untungnya SpongeBob dan Patrick bisa mengalahkan Cassandra ya, Reo. Ya, walaupun ya, seperti yang bisa kita lihat nih di sini, dunianya masih belum kembali menjadi normal, teman-teman. Banyak portal, banyak tuh, apalagi tuh, waduh. Dan juga banyak monster-monster jelly, teman-teman. Oke lah, teman-teman, untuk game SpongeBob The Cosmic Shake sampai di sini dulu, sudah tamat gamenya, teman-teman. Pokoknya matur suwun, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mengikuti saya bermain game SpongeBob The Cosmic Shake ini, mulai dari part yang pertama sampai tamat ini, yo teman-teman, yo. Pokoknya terima kasih, matur suwun, Rek. Di part berikutnya kita akan bermain game Resident Evil 4 Remake, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah.